Sekarang kita akan mereview sebuah makanan Uncle Sam namanya, di Lubuk Pakam. Dia tepat di sebelah Bank BRI. Ini dia depannya. Ini salah satu tempat makan baru juga ya di sini ya. Cukup ramai. Yuk kita langsung ke dalam saja. Ada yakiniku barbecue. Cuci tangan dulu. Iya ini dia. Dengan petes siamar mata. Di Uncle Sam. Gimana Peter, sehat? Sehat bang. Mantap ya. Puji Tuhan. Asik. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba cafe Uncle Sam mati lampu. Gelap guys. Baiklah, sekian vlog kali ini. Akhirnya nyala guys. Mantap jiwa. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu saya. Dari hari ini kita kedatangan tamu dari Tual. Iya, sebenarnya tamunya Anda. Oh, ini tamunya iya. Saya ya. Iya. Karena channel punya saya. Jadi hari ini kita lagi ngumpul untuk makan-makan. Untuk syukuran mungkin. Syukuran Rina datang. Di sini ada siapa aja, silakan. Sampai dulu. Oke, di sini dia ada Ibu dokter kita, Nini Marsaragi. Komandan Batalion. Bapak. Ada Mama Menteri Keuangan. Ada Inang Dapeter, Menteri Pendidikan. Nah, ini dia Hotman Paris. Oke, okay, guys. Salam ke Bijoni. Salam ke Bijoni. Salam ke Bijoni di sebelah saya. Agak-agak heboh ya, memang kalau vlog ini ya, walau hasilnya nggak heboh ya. Karena ini tempat ini rame banget nih guys. Banget guys. Silakan. Tapi tadi udah cuci tangan segala macam. Meskipun cek suhu nggak ada, ya never mind lah. Ini namanya adalah. Ini namanya Uncle Sam. Kalau bahasa Indonesia? Paman Samsul. Bahasa batanya? Udah. Tulang. Oh, tulang ya paman ya. Tulang. Samsudin kita kan. Tulang Samsudin. Oke okay, guys. Oh iya, BTW guys, ini jago main apa? Organ ya atau piano? Piano bisa, organ bisa. Semuanya bisa. Saksofon juga bisa kalau dilatih. Sama drum juga bisa kalau dilatih ya. Oh iya, itu ada drum. Jadi di sini tuh konsepnya mirip-mirip seperti kafe di Bandung. Contohnya, clothing market, bukan? Clothing market, bukan. Cuman bedanya di sini pelayanannya agak lama, masaknya agak lama, guys. Soalnya orang yang banyak juga, guys. Ya, tadi tuh kita jam 10 menit yang lalu. 9 kurang 20 lah ya. 9 kurang 20. Jadi kita lihat kira-kira berapa menit makanannya datang. Kayaknya sih 1 jam. 1 jam. Nah ini ada yang waiting list. Yang nyanyi sangat semangat guys. Semoga gak kena copyright sama YouTube ini. Di mute aja langsung. Di mute gitu, suara kita gak kedengaran juga. Pasang suara musik aja ya. Jadi gimana misalnya yang udah kena rapid swab antigen ya? Oh iya. Setelah menunggu kurang lebih 25 menit, betul nggak sih? Ada dan tahun guys. Ya, 25 menit lebih. Cuma datang sok buntut beserta dan ubi tumbuk. Macam-macam. Dan ubi tumbuk. Wah. Ya ini nasinya guys. Sambalnya green tea. Kayak kuah dan ubi tumbuk ya kan? Saring. Dan ubi blender. Dan ubi blender ya. Ini kalau ditulis ini gak kira nasi nih.
Lebih banyak nasi daripada lauk. Oh. Jadi lebih ideal. Enggak sih. Coba lihat porsinya. Wadidaw. Oke, kita tunggu yang lain. Kalau lapar makan duluan. Aduh, perut ngisap ya. Oke, gang. Yang ini cumi goreng tepung. Betul enggak sih? Itu hitam-hitam ya? Iya, itu karena gara tentakelnya ya, enggak dibersihkan mungkin. Iya, ini dia sampahnya. Jadi tentakel itu ada kulit-kulitnya lagi. Oh, udah sering bersihkan ini. Tepung. Kena langsung dari laut. Pas lah itu. Oke, udah cukup lapar ya. Kita nge-vlog pun gak semangat lagi karena udah lapar. Aduh. Berapa menit? Hampir 30 menit. 1 jam. Lebih, udah 40 menit. Oke lah, jadi bagi kalian yang makan-makan di sini, usahakan jangan terlalu lapar. Karena bisa ngamuk nanti. Wadidaw. Oke, guys, akhirnya datang juga semua. Lengkap semua dengan ikan nila bakar, goreng. Makan dulu. Mantap jiwa. Ini chef kita hari ini, selain dokter, beliau juga ahli dalam hal bersyabu-syabuan. Bukan sabu-sabu ya, yang negatif. Nice. Pemerataan dulu. Asik. Nanti belum panas. Soalnya pakai gasing itu. Minyak nanti aja kak. Bawa pulang aja biar kita bawa mihun goreng. Bosku. Mana? Mantap. Hah? Oke, makan dulu, guys. Oke, guys. Oke, guys, sudah mau habis. Tinggal pertemuan duniawi. Terlihat bapak udah mulai tenang, tadi agak bisa. Gimana, Peter? Mantap, mantap jiwa. Mantap, guys. Mantap, coy. Ini tadi sobun tuh dicampur kuah tomayam. Biasanya makin mantap. Tadi cumi goreng udah habis. Ini sop buntutnya isinya ikan nila. Tak bisa berkata kayak ya. Mantap jiwa. Agak-agak digini kan ya kayak. Hah? Tangannya dua, Pak. Ini. Udah enggak usah ngasih perhatian. Mana enggak usah diperhatiin sih kalau gue lihat udah enggak usah. Itu apa namanya, Kak? Namanya jamur kuping. Jamur merang. Jamur kuping atau jamur merang? Jamur kuping itu namanya. Jamur kuping kalau dipajak kan? Jamur merang yang putih kok. Mantap tuh. Jangan gitu, nanti salah. Udah berat. Lanjut lagi makan. Jadi demikianlah perjalanan kita hari ini di Uncle Sam. Yeay, Uncle Sam, nice. Ratingnya berapa menurut Bapak? 5 dari Bapak, berapa dari 5? Nilai 3,5, 4, 10 6, 7 lah. Sampai 5? 7 dari 10. Oh, 7 dari 10, oke. Mbak Dokter? 7 dari 10. 7 dari 10. Ratingnya? 6,258. Mampus. Kalau lulus psikotes. Oke, gengs. Terima kasih sudah menonton. See you. Oke, guys. Rating. Oke, berapa mah ratingnya? Ratingnya. Penilaiannya dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 berapa, Mak? Janganlah aku. Enggak berapa? Semua tadi ngasih nilai. Nilainya. Makanannya. Semuanya. Enak, cuma waktu penyajiannya.
Jadi lama. Nilainya berapa? Dari 1 sampai 10. 7,5. 7. Tadi lo. 7 lah ya. 7,8. 7,8. Nanguna. Matematika kali. Nanguna. Matematika. Biasanya gue guru, oh, ini guru. Iya. Beda. Menteri pendidikan. Lebih detail ya. Antara 7 ke 8. Oh, kalau guru orang nilai pasti, nilai pasti. Oke lah. Oke guys. Oke guys, oke guys. Hidup dar. Oke, dadah. Bum.